kabar Lisa Subandono divonis sakit parah sampai kurus bak tengkorak hidup. Kabar buruk itu datang dari pasangan artis ini. Kabarnya sang dokter sudah angkat tangan karena istri Dude Harlino divonis sakit parah hingga tubuh Alisa Subandono kurus kering. Belakangan ini Alisa Subandono tengah menjadi sorotan publik karena tubuhnya. Istri Dude Harlino divonis sakit parah hingga dokter angkat tangan. Alisa Subandono divonis sakit parah. Dokter angkat tangan Dude Harlino menangis histeris. Kondisi terkini Alisa Subandono menjadi perhatian dan banyak diperbincangkan oleh netizen setelah sekian lama absen dari dunia hiburan. Kini nama Alisa Subandono menjadi perhatian halayak ramai. Bahkan nama Alisa Subandono akhir-akhir ini menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Tak sedikit pula yang mengatakan bahwa wajah artis cantik tersebut kini mulai berubah tampak lebih tua dari umur yang sebenarnya. Banyak orang yang akhirnya menerka-nerka mengenai apa sebenarnya yang terjadi pada Alisa Subandono. Sejumlah orang menduga bahwa istri dari Dude Harlino tersebut kelelahan dalam mengurus rumah tangga. Sebagian lainnya menganggap bahwa Alisa saja mungkin sedang memendam suatu hal atau terkena tekanan batin. Sementara ada pula yang mengkhawatirkan bahwa ia sebenarnya sedang sakit parah. Lantas benarkah Alisa Subandono divonis penyakit serius dan dokter sudah menyerah dengan semua itu? Setelah ditelusuri secara mendalam, ternyata artis Alisa Subandono kini tengah dirundungi isap tak sedap. Kabar yang mengatakan Alisa Subandono yang sedang mengidap penyakit pun semakin hari semakin santer dibicarakan. Kondisi Ica yang dikabarkan dalam keadaan memprihatinkan membuat heboh dunia hiburan tanah air. Kehidupan rumah tangga Alisa Subandono dan Dude memang jarang sekali diterpa isu hubungan keduanya terbilang cukup harmonis dan hasil pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai dua orang putra. Sekarang penampilan Alisa tanpa pucat dan badannya pun kurus kering, banyak yang menduga Ica hidup dalam tekanan hingga akhirnya menderita sakit. Namun hal itu hanyalah sekedar isu. Penyebab sebenarnya Ica kurus adalah sering berpuasa.